Ini Amar rekaman dulu sama Ina. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Insiden kecil terjadi usai Rizky Billar dan Lesti makan malam di Rajasi. Bisnis Rizky Billar dengan Basuki Surojo dan Chris Sebastian. Tentu hal itu semakin menguatkan kisah cinta mereka usai berlibur dari Sumba. Keduanya yakni Lesti dan Billar beserta keluarga makan romantis di Rajasi. Ya, sungguh cute dan bikin baper. Namun yang akan kita bicarakan adalah persiapan usai makan malam menuju hari ulang tahun Indosiar yang tinggal 5 hari lagi. Tentu menarik sekali bagaimanakah persiapan Lesti dan Billar sejauh ini. Ya, memang Billar pantas menjadi sosok laki-laki idaman bagi sendiri Lesti. Usai berlibur, ia tak istirahat guys, langsung latihan rekaman dalam rangka persiapan hari ulang tahun Indosiar yang ke-26. Bagaimana menurut kalian? Luar biasa enggak? Si Bang Wi mempersiapkan dirinya dalam rangka juga memantaskan diri menjadi suami idaman bagi kekasih hatinya. Terlihat kesibukannya saat rekaman di video itu begitu menggugah dan begitu membuat si dedek jatuh cinta pada si kakak ini. Begitupun berbanding terbalik, si dedek pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Hal itu terungkap dari ia yang udah menyiapkan gaun, lagi bikinin gaun untuk HUT Indosiar. Semangat, maafkan hanya bisa kerjain buat 2 gaun saja. Tunggu aja ya teman-teman. Ternyata dedek pun udah menyiapkan gaun. Besok pasti berbeda, kata sang desainer. Ini adalah desainer langganan si dedek menyiapkan gaun yang tentunya sangat cocok untuk tubuh si dedek Lesti. Tentu dengan hal ini kita sudah bisa memastikan bahwa baik Lesti dan Billar akan tampil maksimal di acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-26. Tentu drama musikal, keuangan dan kekiutan, hubungan mereka berdua akan disajikan begitu epik dan apik tentunya di Indosiar. Bagaimanakah kira-kira menurut kalian kekiutan dan keuangannya? Tentu sangat menarik, sangat asik, sangat cute tentunya, karena mereka sebentar lagi akan segera menghalalkan hubungannya menjadi sepasang suami istri. Tentu ntar di hari ulang tahun Indosiar pada tanggal 10 sampai 11 akan membuat kita semua baper berjemaah karena penampilan Lesti dan Billar yang makin hari makin asik saja. Lalu bagaimanakah kira-kira menurut kalian kekiutan, keuangan, kebaperan dan kisah cinta mereka berdua ini? Tentu akan bikin kalian semua pada baper, pada ya cute dan lain-lain tentunya guys. Oke, itu saja kabar persiapan mereka berdua. Jangan lupa like, comment dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.